Kereta LRT buatan anak bangsa Indonesia sendiri, di mana kolaborasi PT Land dan juga PT Inka, dia termasuk dalam satu bentuk kemajuan anak bangsa di Indonesia. Di mana kereta api LRT ini bersistemkan moving block dan juga desain yang sederhana, dan teknologi yang digunakan di dalam sistem kereta LRT ini menggunakan teknologi generasi ketiga, di mana teknologi sistem ini dikatakan lebih bagus daripada teknologi MRT yang buatan daripada Jepun. Kereta LRT Jabodetabek buatan daripada PT Inka Persero, dia secara rasmi bakal beroperasi untuk mengangkut warga Jakarta dan sekitarnya. Menteri Koordinator di Indonesia telah menyahut kereta buatan daripada Midun Jawa Timur ini, dia lebih canggih dari kereta moda rakyat terpadu MRT Jakarta yang dibuat di Jepun. Dan boleh dikatakan kereta LRT buatan anak bangsa Indonesia ini lebih canggih berbanding dengan kereta MRL yang akan digunakan di Jakarta yang sedang dibangunkan di Jepun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, guys. Yang baru sahaja masuk di channel Musa bin Muhammad Dirin, aku mengucapkan selamat datang ke Musa bin Muhammad Dirin channel. Jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku, aku tidak dapat berkata apa-apa. Aku hanya dapat mengatakan terima kasih banyak-banyak. Kamu semua memang awesome, memang terbaik, guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua subscriber di luar sana diberi kesihatan yang baik dan diberikan dan dipermudahkan segala urusan seharian. Amin amin ya rabbal alamin. Okay guys, kalau kita tengok Indonesia sejak kebelakangan ini memfokuskan dalam sektor transportasi. Sebab kalau kita tengok sebenarnya kereta api ini dia dipilih kerana dia merupakan satu moda transportasi yang cukup selesa digunakan oleh masyarakat di mana-mana kota di dunia. Dan kalau kita tengok bandar-bandar di dunia ini terbukti memanfaatkan kereta api ini sebagai satu medium moda transportasi untuk satu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga menggerakkan mobilisasi manusia. Dan jalur transportasi kereta di kota-kota besar di Indonesia, kalau kita dapat nampak, yang sentiasa berintegrasi sehinggakan ke daerah dapat mengurangkan satu beban bagi kepadatan penduduk, kalau kita dapat nampak di Indonesia, sehinggakan dapat mengurangkan masalah potensi di kalangan masyarakat di Indonesia sendiri. Pemilihan kereta api sebagai satu moda transportasi massal bukan lagi tanpa alasan yang perlu digunakan pada zaman sekarang. Di samping dapat menjimatkan masa, kos yang boleh dikatakan murah berbanding dengan transportasi yang lain. Kereta api ini merupakan satu alat transportasi baru bagi masyarakat di Indonesia, dan juga Indonesia dapat menguasai dalam teknologi kereta api di dunia. Dan oleh sebab itulah sekarang Indonesia sedang fokus dalam sektor kereta api, dan banyak sedang dibuat maupun buatan daripada Indonesia sendiri maupun membuat kerjasama di antara negara yang lain dalam menghasilkan kereta api untuk kegunaan di kota-kota di Indonesia. Dan kalau kita tengok kereta LRT Jabodetabek ini buatan daripada anak bangsa Indonesia, dia mampu untuk mengangkut penumpang seramai 1,500 dalam sekali perjalanan, di mana satu rangkaian kereta ini terdiri daripada 6 gerabok dan masing-masing satu gerabok itu boleh mengangkut seramai 250 penumpang. Dan LRT Jabodetabek ini menggunakan sistem moving block dan satu sistem pengoperasian yang dikenali sebagai Grade of the Automotive Level 3, yang bererti setiap pengoperasian kereta ini tidak memerlukan mesin untuk menggerakkan kereta api ini. Kereta LRT ini beroperasi seluruhnya hanya menggunakan sistem. Dengan sistem tersebut, jarak untuk kereta LRT ini bergerak di antara kereta dapat mencapai 3 minit. Dan jumlah kereta yang akan dikirim daripada kilang PT Inka di Midun ke Jakarta adalah dalam 30 transit rangkaian kereta, dan juga jumlah gerobak adalah 186 gerobak yang akan digunakan. Di mana LRT Jabodetabek ini tahap 1 dia memiliki red lintas 1, dia adalah Cawang Cibubur, dan lintas 2 adalah Cawangan di Duka Atas, dan lintas 3 adalah Cawangan
adalah Bekasi Timur. Dan uji coba RT Jabodetabek ini telah dilaksanakan pada 28 Oktober 2019 yang telah dilakukan di trayek Cibubur, di mana pemerintah begitu optimis agar LRT Jabodetabek ini dapat beroperasi secara komersial ya selewat-lewatnya dalam perancangan pada November tahun ini 2021. Kereta LRT Jabodetabek ini merupakan rekatan PT Inka di Medion Jawa Timur. Dengan demikian tidak pula diekspor kelengkapan dia secara utuh. Namun demikian terdapat komponen-komponen di dalam kereta tu dia dibuat kerjasama dengan vendor asing, mana dalam pengadaannya diupayakan dalam transit of technology vendor dari vendor tersebut ke PT Inka. Kali ini itu saja sedikit information mengenai anak bangsa Indonesia mencipta LRT Jabodetabek yang akan dilaksanakan di Jakarta tidak lama lagi dalam perancangan selewat-lewatnya pada tahun ini 2021. Harap sedikit information ini amat berguna kepada semua warga di Indonesia maupun warga di Malaysia sendiri. Apa-apapun, kita mendoakan agar kelancaran dalam melaksanakan kereta LRT Jabodetabek di Jakarta, Indonesia ini akan terlaksana secepat yang mungkin. Dengan terlaksananya LRT Jabodetabek ini dapat menunjukkan teknologi anak muda di Indonesia jauh lebih hebat berbanding dengan teknologi negara-negara yang besar seperti Jepun maupun China. Ini menunjukkan Indonesia mampu bersaing daripada segi teknologi kereta api di Asia maupun secara perlahan akan menjadi tumpuan di dunia dalam dunia kereta api. Hey guys, thanks for watching my video. Don't forget to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.